Hai guys, assalamualaikum. Jumpa kembali dengan saya, The Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya, dan diberikan kemurahan rezeki. Amin. Oke, kali ini saya mau mereaction sedikit video dari Mas Iyun dari live-nya yang terbaru bersama Mbak Yaya. Ini teman lamanya Mas Iyun ya. Ini Mas Iyun bukan di room sendiri ya, tapi ngomal di roomnya Kak Yaya ya. Dan mereka sudah kenal lama, sudah akrab banget ya. Di sini Mas Iyun juga mengatakan tentang hubungannya sama Bunda Fauzana itu bukan settingan ya guys. Hubungannya itu real, bukan settingan demi followers atau demi viewers ya. Dan inilah videonya dari Mas Iyun ya. Lah iki piye Mas Dani? Yo Mas, kuwi tak tutuk lho kamu nanti. Iki wis rekas lerem-lerem tok. Lah aku kan macani iki, macani apa jenenge? Komenane sobat ngarit. Ya. Ya intinya kita selesaikan di balik layar aja, Kak. Gitu. Ya. Jikalau Tuhan menghendaki berjodoh ya, semoga berjodoh. Jika amin. Tidak ya, harus menerima dengan lapang dada ya toh. Amin pokoknya. Betul, karena terbaik, Mas, aku jodoh itu ya, di tangan Tuhan ya guys. Betul. Kalau saya sendiri tidak ada setting-settingan Mbak. Ya. Pecah dari rumah. Mau tarik tiba kok harus nyeting. Uang sak dunia dari tiga puluh uang oke, tenang. Kalau menurutku Mas Iyun dan Bunda Fauzana ini nggak settingan ya. Kita bahas anu, bahas konten. Karena sudah melibatkan Papi Tomli dan juga Mami Hesti di belakang Mas Iyun ya. Mari sing semangat. Aku kurweti nek mbok ini anu kuwi nonton lho Mas, soalnya tahu guys story awakmu. Mbok ini sapa? Mbok Dewor. Sudah. Mbok Dewore Mas Iyun. Mbokmu. Waduh. Ah, wae iki. Wis tolak. Wis lho Mas, sing wis ki yo wis. Jangan di roasting, nanti aku ingat kembali. Wah, udah sempon ya. Berang tahun ya Mbak sampean karo iku. Nah guys, itulah sedikit live-nya Mas Iyun tadi malam ini ya guys ya. Dan mengenai konten perbucinan itu memang di sosial media itu masih menduduki peringkat teratas ya. Dan banyak sekali peminat dari konten perbucinan ini ya. Dan mau gak mau pasti para fans ini yang baru-baru pengikutnya itu mengenal Mas Iyun, mengikuti Mas Iyun makin rame, makin dikenal lagi karena kisah percintaannya dengan Bunda Fauzana ya. Dan itu memang benar banget karena Mimin juga mengikuti Mas Iyun dan Bunda Fauzana itu sejak mereka berdua viral perbucinannya ya. Sebelumnya itu Mimin memang nggak tahu ya, tahu dari Sobat Ngarit itu juga sejak mengikuti kisah cintanya Mas Iyun dan Bunda Fauzana. Dan dari perbucinan percintaan Mas Iyun dan Bunda Fauzana itulah Sobat Ngarit dan fans Yunfa yang dari perbucinan itu bersatu menjadi lebih besar, lebih menyala ya, pasti ya guys ya. Dan untuk Mas Iyun dan juga Bunda Fauzana semoga benar-benar berjodoh ya dan diridhoi Gusti Allah, karena sudah banyak banget fans yang mendukung hubungan dari Mas Iyun dan juga Bunda Fauzana ini ya. Oke teman-teman, itulah video sedikit dari Mas Iyun dan Kak Yaya ya. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.